Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pade Radika dan apa kabar sahabat Pade semuanya. Pertama-tama tidak lupa saya ucapkan salam sehat, sukses selalu buat para subscriber Pade, teman-teman yang selalu support channel Pade. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, tahu dan melihat Bade, channel Bade, tidak lupa baca ucapkan terima kasih pula. Dan jangan lupa berikan like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya. Bade ucapkan terima kasih. Teman-teman, kesempatan kali ini Bade mau coba ini bahan bunut yang rencananya Bade akan buat bunce bugel teman-teman, atau bunut bugel. Kesempatan kali ini Pade mau seleksi akar dan juga mau seleksi cabang teman-teman, karena ini sudah banyak sekali tumbuh tunas, maka Pade akan pilih cabang mana saja yang akan Pade gunakan. Oke, sebelumnya kita buka dulu polybagnya teman-teman, karena sekaligus juga Pade akan ganti media, karena ini akarnya sudah jebol teman-teman. Oke, pertama-tama kita buka dulu, kita bongkar. Nah, ini penampakannya teman-teman setelah dilakukan pembongkaran. Ini sudah pada pecah batang ya teman-teman. Mungkin nanti kita seleksi akar saja, karena ini sudah banyak sekali akar. Oke teman-teman, untuk supaya lebih jelas, ini Pade akan cuci dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah Pade bersihkan teman-teman. Ini alhamdulillah ini sudah keliling teman-teman. Oke, lanjut Pade akan seleksi akarnya. Dan ini yang akar dominan-dominan ini Pade potong aja teman-teman. Supaya akar yang kecil seperti ini bisa cepat menyusul.
ini banyak sekali percabangan teman-teman. Ini pade potong aja nih. Pade sisakan 3 cabang teman-teman. Rencananya ini untuk tangan pertama, tangan kedua, dan ini sebagai top. Sementara beda pade kawat dulu karena ini masih kecil-kecil. Oke, segitu dulu teman-teman tipnya. Kita seleksi akar dan juga percabangan. Semoga ini bermanfaat dan juga menginspirasi bagi pemula khususnya seperti pade. Nanti lanjut pada akan tanam. Segitu dulu tipnya, yaitu seleksi akar dan juga percabangan bahan bonsai bunut awal-awal teman-teman, supaya karakternya lebih bagus. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.